untuk pasca Toda mendapatkan kemenangan. Jadi untuk pertandingan di Homeboys Kristo, berikan serangan Anda. Pertandingan terlalu kita lupakan. Jadi pertandingan yang pertama, lautan kerabu, hembusan semua yang Toda di Raja Lautan, membentang saingan. Jadi ayo kita berikan serangan, kita berikan kepercayaan kepada pasca Toda. Dan inilah dia. Dua tak boleh suara ke, nanti lain jadi dia. Dia boleh komen game dia tak boleh mention apa bla bla bla. Dan of course sedang tidak aman kalau rubah bersuara. Thank you eh Ifuat 10 bintang. Kita format di band pak Bennett Jizong kasih tahu komen Ismail Mantai. Bagi aku ni match better ke ah. Bertemu dengan pasukan The Valley. Mudah-mudahan eh. Pasukan Toda harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Bismillah. Mereka perlu peka dengan keadaan map yang mampu untuk pasukan daripada The Valley melakukan apa-apa saja untuk menggugat pasukan Toda. Seperti biasa Yumski cuba memberi rusuhan. Begitu juga dengan rival terlebih dahulu untuk mengelakkan daripada di ambush oleh mana-mana pasukan. Sekarang ini Yumski melakukan perkara yang baik untuk melakukan tekanan terhadap Mobazin. Dapat terlihatkan satu pencurian bah mungkin tidak sebenarnya untuk Yumski. Namun yang baik dilakukan oleh Yumski sendiri. Ya, sebenarnya memaksa retribution digunakan oleh Mobazin. Perkara yang baik telah pun dilakukan sebentar saja tadi. Tapi lebih baik sekiranya Orange Puff tersebut berjaya untuk dicuri. Ambil Hilda tu sekali je ke rusuh? Menggunakan Valentina dan Tak. Dia nak ambil Vision bagi rival dapat jungle enemy kat situ tu. Ya, aku paham. Mobazin dapat super shot yang berada di kawasan tengah terlebih dahulu nak dibandingkan dengan melakukan babysitting di kawasan bawah memandangkan terus auto jatuh tanah weh. Memerlukan itemization sedikit dan memerlukan level 4 sebelum ingin melakukan sebarang aggression. Ya, mereka untuk Lunox sendiri untuk level 4 ini perlukan yang teramat sangat untuk mengeluarkan damage ataupun untuk menyelamatkan diri. Brilliance boleh jadi penyelamat dan juga Darkening boleh jadi satu damage yang cukup besar. Di bahagian awal permainan mungkin tidak dapat dirasakan dengan terlalu banyak namun Hun sekarang ini menarik Yumski. Dan ada banyak aggression yang dilakukan oleh Yumski. Super Shark ni kan memang hero confident dia memang Lolita terus guys. Bagian jungle pasukan Toda Yumski mungkin dikejar sekarang ini namun Mobazin melupakan keadaan tersebut sahaja. High rate untuk dia dapatkan Lolita ni chances untuk dia kalau dilepaskan memang dia auto pick ni. Tak nak bagi lepas peluang. Lagi tiada ultimate beliau perlu lebih berhati-hati. Link perlukan item. Momo juga yang menggunakan Lunox menukar item Zazie Tomedo. Adakah pasukan Toda perlu pemain agresif sekurang-kurangnya akan memberikan tetangan kepada The Valley yang betul. Okay, ini jungle lawan jungle ni guys. Sabar saja dan lepaskan segala objektif. Lepaskan segala objektif itu agak berat untuk dikatakan untuk pasukan Toda sebab bukanlah mudah untuk lakukan perkara tersebut sekiranya memberikan sebanyak mungkin farm kepada Mobazin pada fasa awal game. Kena bully saja dia lakukan. Agaknya cubaan mencuri buff kat sini daripada rival tapi perasan Shark dan juga Momo dapatkan item yang secukupnya. Namun sekarang tak jadi. Ayayayayay. Fokus untuk mencuri jungle milik pasukan The Valley tetapi dijumpai Shark perasan duk benda tu. Shark yang tidak membenarkan daripada perkara tersebut dari pada belakang. Ui, siapa dapat? Mengganggu Mobazin di dalam kawasan jungle. Mobazin dapat. Tapi tak ada retri. Okay. Dia cuba kekang perjalanan Mobazin ni dekat jungle ni. Namun seakan-akan Mobazin tidak pun tergugat. Jadi untuk pasukan dari Toda kalau rusuhan kepada bahagian jungle tak berhasil, mereka perlu fokuskan di bahagian goal lane. Gimana kita lihat basic sekarang ini? Ni Chiku ni kalau dapat ulti Lolita baik tu ni. Jadi pasukan Toda harus merencanakan sesuatu. Namun perkara yang baik untuk pasukan Toda dapatkan turtle pada yang pertama ni. Sebenarnya saya suka apa yang dilakukan oleh Yumski. Dia pancing sebenarnya pasukan The Valley. Dia cuba untuk lakukan rotasi ke kawasan bawah dijumpai tapi lama. Sekarang ini Yumski sprint dia telah digempur mati. Dia akan dikorbankan menjadi first blood daripada basic. Ini apa yang saya risaukan apabila pasukan The Valley dah boleh baca apa yang Yumski nak buat dan menyebabkan dia telah dihukum dengan begitu mudah. Tapi sekarang ni seperti yang awak cakapkan, saya agak pelik kenapa mereka tak pergi agresif ke kawasan goal lane. Namun untuk yang menonton sekarang ini jangan lupa untuk dapatkan redeem code ini untuk mendapatkan tournament chest yang bernilai 168 diamond dan berbalik semula ke dalam game kita buat masa kini. Kelihatannya pasukan The Valley yang sebenarnya melakukan sedikit sebanyak Chiku aggression. Tak ambil ulti siapa pun. Dia ambil ulti siapa dia? Yumski menerima damage besar. Mobazin ke hadapan tak takut langsung. Nomor 12 terkena. Mana boleh duk tu? Tapi damage ada kat. Oh, kena lunak puasan. Astaga. Untuk menyelamatkan Mobazin daripada dikorbankan oleh pasukan Toda. Cut ulti itu sangat-sangat menjengkelkan sebentar saja tadi hampir sahaja Mobazin
dijatuhkan tetapi dengan keselamatan yang telah diberikan oleh Kun tidak berjaya untuk dijatuhkan. Dua kill telah pun ada di tangan pasukan The Valley buat masa ini. Pasukan sekarang ni kan Fome dah ambil hero kekang daripada apa ni, apa yang boleh Joy ni bergerak bebas tau. Dia dapat tahan lane tu daripada EXP dia join team fight tau. Sekarang ni keji yang lain-lain ni je. Tetapi ada situ first shot yang telah pun menjaga. Kalau macam tadi Joy bergerak bebas tau, merupakan salah satu watak utama untuk The Valley. Ya, sekarang ni Basic dapat ruang yang cukup selesa. Lihat dia, pendatangan dia bersama dengan Lunos pun dia dapat clearing lane dengan begitu mudah sekali. Bantuan diberikan oleh The Valley di bahagian goal lane memberikan ruang lagi untuk insurance late game kepada pasukan The Valley sendiri. Dan sekarang ini Hu cuba untuk menangkap seseorang mungkin. Bukan berada di bahagian tengah. Betul yang seterusnya dibawakan khas kepada anda oleh Hotlink. Masih lagi dihidupkan dan dimulakan oleh Basic. Bahaya daripada blast tersebut terkena kepada Yumski. Tapi masih lagi dia melarikan diri. Ibu ada berada di bahagian Tak dapat kiri Nastrai. Turtle tersebut daripada tangan Boba Zek. Tapi apa yang saya lihat sebentar tadi, kad Alta telah pun diguna. Nominum Blast juga telah pun digunakan oleh The Valley. Tetapi sayangnya pasukan Todak mereka sedar masih tak cukup lagi power spike yang ada di tangan mereka untuk mereka lakukan counter engage terhadap pasukan The Valley. Kalau kita lihat atomization sedikit sebanyak buat masa kini, Fight Chicken telah pun siapkan Genius One beliau menambahkan lagi damage penetration di tangan Joy buat masa kini. Yumski dia sepertinya terperangkap di kawasan hadapan. Bahaya sebenarnya untuk Yumski sekali lagi terperangkap dan mereka tak boleh nak pertahankan antara di bahagian bawah tersebut. Nampaknya terpaksa untuk mencuri rival ambil peluang untuk mengambil mid to red. Dapat tengah mereka mampu untuk dihalang. Jawapannya ya, jadi milik kita untuk Malaysia. Tarik di bahagian tengah yang pertama. Mubazin terus pergi bar biru dia bhai. Saya rasa inilah apa yang boleh dilakukan oleh pasukan Todak. Dia perasan dia tak ada buff. Terlampau ikutkan rentak yang dilakukan oleh pasukan The Valley yang cuba lakukan team fight tapi belakang tu guys. Kira rival dapat buff. Ciku mati. Dia terus bergerak. Rival asal aduh. Serius ah. Momo hampir menjadi kill yang keempat. Baik dah pelan tu buka je lah ulti duk kalau tak dapat lari daripada race dia duk. Aduh. Kekurangan tenaga kerja sebentar tadi. Fome terlewat tadi ke Fome. Seketul mat. Kecundang. Sayangnya dapat mid dapat tu. Rumah terbakar dapat asapnya. Hati terbakar. Ui, come on. Boleh gini. Pasukan disiplin je duk oleh The Valley satu persatu tak didapatkan. Ini adalah satu berita buruk untuk pasukan Todak. Semua jandel dekat pasukan Todak. Tekanan yang sangat-sangat tinggi untuk mereka buat masa kini. Tetapi apa yang pasukan Todak perlu lakukan adalah tunggu terlebih dahulu power spike mereka untuk tiba. Jangan ikutkan team fight yang cuba untuk dipancing oleh pasukan The Valley. Adakah ini waktu yang sesuai kalau untuk mereka tidak berkumpul beramai-ramai dan pastikan yang melakukan split pushing itu akan memberikan tekanan terlebih dahulu sebenarnya, Mak? Ya, sebab sekarang ini untuk pasukan Todak tak cukup power spike nak buat satu team fight sekalipun. Even Fight Chicken memberikan damage kepada Momo, kalau bertarik tu beranjutan, dia akan terpaksa membuka brilliance dan satu escape mechanism telah pun tiada untuk Momo menyelamatkan diri. Untuk pasukan The Valley sendiri, mereka kuat apabila melakukan team fight. Tapi nama dia pelas. Thank you Harry untuk 10 bintang takkan tu dah nak wave decision. Tunggu kosong pa, sabar. Untuk mengganggu besi daripada pasukan Todak sekarang ini. Marit pula rival. Tak yang baik untuk pasukan Todak. Mereka cuba untuk paksa di kawasan tengah buat masa kini menjatuhkan satu outer turret. Dia tak tekan gila. Perlu kita lihat juga dua tarik telah pun didapatkan oleh pasukan Todak. Begitu juga dengan rival tak ada first kill ni. Rival di kawasan bawah perlu hati-hati. Ya, dan rival sekarang tertangkap dan first update dikedepankan. Dia tak lari selagi dia tak dapatkan tarik tersebut. Namun Boba Zain yang cukup keras sukar untuk jatuhkan berdia. Momo aku rasa tumbang duk flicker tak ada duk. Nasib baik. Kita menang power. Kau tengok rotation formis tu dapat tau untuk kekang ni tau Joy tu. Saya tahu Momo seringkali dipertanggungjawabkan untuk Momo pula kena cari formis pula dapat lari tak dapat lari dia tak boleh nak lari banyak sekarang ini. Boleh. Masih lagi ada lagunya untuk melambatkan diri tapi ya sustainability yang ada performis. Tiada basic pada keadaan tersebut. Tak boleh nak jatuhkan fokus dengan mudah. Bijak tindakan yang dilakukan oleh beliau. Tower menang guys. Serius aku cakap. Tower menang ni. Cuma disiplin dekat team fight je ni. Lagi dalam cooldown. Jadi sekiranya ingin melakukan sebarang cutting lane, ingin melakukan sedikit pembukaan map,
perlu lebih berhati-hati. Jangan ditangkap oleh pasukan The Valley. Adakah mereka cuba fight? Todak, walaupun mereka kekurangan dari sudut kill, tapi penguasaan map sebenarnya boleh dikatakan ada di tangan Nian mereka. Dapat tentu B-trick juga kan? Percaya mereka dapat menang masa ini. Usaha saja lagi lot yang pertama akan muncul, tetapi pasukan The Valley telah pun mengorak langkah mereka. Ada berapa belas terkena perbuatan. Oh, Momo hero damage late game lagi tu. Kita cakap nampak, nampak chances Shark ni kalau dapat Lolita dia pegang game ni kuat tau. Dia daripada M3 tu hari guys. Lolita dia. Ni apa cerita gila? Hui baik tau. Memang mati lah cerita dia. Benjin pula pergi sembuh pula lagi. Dia cakap bro cuba. Menerima nasib bersama adalah dikorbankan. Namun kita boleh perhatikan dua berbalaskan satu kematian untuk pasukan The Valley. Saya masih memikirkan kenapa, kenapa sebentar tadi Cikgu guys tidak melarikan diri sahaja selepas berjaya mengenakan Nomi 16 kepada Fat Chicken. Kalaulah Cikgu guys tidak ditumbangkan, mungkin masih lagi boleh kontes kepada Lord buat masa kini yang telah pun dimulakan oleh Mobazin. Momo ada kat kawasan belakang, tapi dia seorang diri. Kalaulah disedari oleh The Valley, bukanlah berita baik sebenarnya untuk beliau. Momo dia dalam keadaan yang bahaya sebenarnya. Walaupun ada satu point dekat light itu, sebenarnya dia boleh buka berlian sebelum dia masa. Namun sekarang kalau dia dapat main split terus backdoor boleh tak apa? Dia sedang cuba juga ni, tapi dia tak boleh terlepas objektif ni. Lord ni. Dia terus dilenyapkan daripada Lenovo. Yum early game tak jadi bah. Kau jangan expect mid game tu late game dah jadi duk. Sangat sangat tipis. Kau tengok berapa tebal hero dia ni. Dah seketul-seketul pula guys. Jadi balik. Dua orang terbenam ke dalam tanah untuk paskan todak. Ya, dua telah pun tertumbang sekarang ini. Ni rival paksa main split ni. Tetapi Fomis orang ini. Fomis pula lagi. Apa benda yang gila. Rival juga sekarang ini. Cuba untuk melakukan sedikit sebanyak split pushy. Nomor 11 telah pun dibuka oleh Super Shack. Saya tak pasti kenapa mungkin menjangkakan rival untuk tiba di kawasan. Rugi duk kalau dia orang pergi lot. Mati seorang lagi seketul-seketul lagi. Faham tak? Beliau menjangkakan ada orang dalam bus tersebut. Namun sekarang ini rival. Punish fight chicken ni duk. Okay, belah. Dah, jangan fight. Lu. Untuk pasukan todak powerkan setakat ini. Namun mereka ada bahaya yang mengundang di mana Lord sekarang ini akan muncul di bahagian tengah untuk pasukan The Valley. 12 kill berbalas dengan 2 kill berada di tangan pasukan The Valley. Gol ini juga ada di tangan mereka. Ekonomi yang berlebihan. Aku dah sokong The Valley tiba. Kita nampak macam mana mereka tak ada stun yang sangat-sangat. Aku fokus kepada individu. Aku rasa ni rival boleh clear ni kalau dia berani ni. Tak ada balik, dia pilih untuk balik. Saya rasa boleh saja Cikgu guys cuba untuk mencuri Nomi 16 daripada tangan Super Shark. Tapi nak buat perkara tersebut bukanlah mudah. So kalau di kehadapan adanya stun yang begitu banyak daripada Super Shark, daripada Hun yang boleh menarik beliau, daripada Mobazin juga yang boleh menggunakan Daytona's Welcome, memaksa untuk mendapatkan turret di kawasan atas pasukan The Valley. Telah pun berjaya menjatuhkan 4 turret milik pasukan tidak todak. Tetapi pasukan todak Omis masuk T-fight macam agak kurang sikit guys. Banyak mendapatkan satu objektif yang sangat-sangat penting untuk mereka. Namun pasukan The Valley sepertinya ingin memaksa mendapatkan inhibit tertarik di kawasan atas. Mereka sedikit free kah? Nice, you akan bagi rival. Kita lihatkan rival. Dia cuba untuk mendapatkan tarik di bahagian bawah. Nice. Ha, guys, jangan bagi dia balik. Nice, you dapat. Nice, you sekarang ini tarik di dapatkan di bahagian bawah. Rival terpaksa untuk melarikan diri. Woi, tiga, satu dua je dok. Tiga orang pemain untuk pasukan todak bahaya. Tarik top. Tarik top sekarang ini dua orang saja untuk Yumski dan Rai. Tapi boleh defend lagi ni kan? Boleh. Nice try dok. Tapi ni jangan mati je dok, aku minta dok. Yang ada Yumski dikorbankan terlebih dahulu. Oh, rival membuka tempo sublet. Jadi seorang minion. Oh, hampir saja dikorbankan. Luruh jatuh saya. Seram juga setan. Nasib baik. Minion wave yang seterusnya lagi tiba di kawasan base sebentar tadi. Kalaulah telah pun tiba, mungkin berjaya untuk menjatuhkan kristal milik pasukan Toda. Hampir-hampir sahaja rival berjaya untuk melakukan split pushing di kawasan bawah. Tapi sekarang ni satu inhibitor turret telah ditempuh. Jadi itu berikan satu berita baik sebenarnya untuk pasukan Toda ketika ini. Mereka boleh ulangkan pergerakan tersebut, tapi kemungkinan besar boleh dibaca semula oleh pasukan The Valley. Apa yang mereka boleh lakukan, kemungkinan besar pancingkan ketika mana pasukan The Valley sibuk untuk melakukan lot.
Mereka dah terbuka satu jalan. Saya harap dia tersebut mereka boleh kawal dengan kemas. Ya, itu perkara yang perlu dilakukan oleh mereka. Jadi kalau mereka fokus pada sesuatu, pasukan Todak lebih bijak patutnya menghidu apa yang mampu dilakukan oleh pasukan daripada The Valley sebenarnya. Kalau mereka fokus kat Lord, cuba dia untuk nak cuba kutip ni fight chicken dulu ni. Menghabiskan boleh di bahagian bottom lane. Rival kena keluar dulu. Ditugaskan. Okey, dah dia terpancing ah. Menjaga lane tersebut. Kita perhatikan sekarang ini fight chicken. Duh, tapi Momo mati juga tu. Rival sempat untuk gambarkan fight chicken, namun sekarang jangan bagi balik. Pasukan Todak. Jangan bagi sesiapa balik. Okey, itu boleh. Mana? Masih lagi ada pemazin dekat sini. Cepat Rival katakan. Namun sekarang ini tiada siapa yang macam mana? Ui, let's go! Dan peluang cerah untuk pasukan Malaysia. Namun ada minion bagi top lane tersebut bahaya. Tapi tiada siapa yang mendekat pasukan Todak seketika ini. Boleh tarik nafas lagi. Kemas apa yang dilakukan oleh pasukan Todak sebentar sahaja tadi. Rival memancing sebenarnya pasukan The Valley untuk pergi ke kawasan belakang. Membiarkan Hun dan juga Mobazin saja di kawasan Lord dan berjaya Fomis untuk memberikan nafas lega. Okay, Rival dapat. Untuk pasukan Todak, Mobazin dikejar. Jangan lakukan kesilapan. Jangan terlalu overextend. Jangan terlalu memaksa. Tolong pasukan Todak benefitkan apa yang ada di hadapan mata. Terima kasih. Thank you, Harry 10 bintang. Semoga dimurahkan rezeki. Guys, kalau ada rezeki lebih, bantu-bantu saya sikit guys. Donation star guys. 10 star ke? 20 star ke? Bagai bawah mungkin akan mendapatkan kelebihan untuk pasukan Todak sendiri. 3 orang pemain 4 sekarang ni kan. Kalau contoh macam tak dapat gas dan disiplin je dulu duk. Clear semua jungle duk. Jangan bagi Mobazin dapat stack. Betul. Mobazin jadi kecil duk. Itu je duk. Serius tak tipu korang. Pasukan The Valley untuk fokus di kawasan bawah. Dan satu tarik telah pun didapatkan. Clear je semua jungle tu. Mobazin kecil lagi tu. Dijatuhkan. Sedikit demi dah mula kecil ni ha petak mana mana stack jungle Dan nice. Mana stack jungle Dan untuk mendapatkan kawalan kembali. Clear je semua jungle ni yang kedua tu dia dah jadi kecil tu boleh dikatakan dia dah petak ah mana jungle ni kutip dia ni lagi ha digunakan semaksimum sekarang nak best dia kejap dia dia tapi tak boleh pergi ke depan juga pak team follow up dia laju duk tahu daripada Mobazin melakukan sesuatu pada bush yang berada di sebelah kanan tersebut yang jangan dipaksa juga ada orang pemain pasukan Todak jangan sekarang ni tak nak tengok Todak maksa sama sebenarnya boleh tak boleh pasukan Todak namun konsil mengejar siapa mengejar siapa ni sebarang pemain pasukan Todak seram enggak dia lalu jadi beli menjagakan sesuatu tapi pasukan Todak bijak tidak dia kami selalu main gini hero dua ni hero main gini sekarang ni Joy ni pun kan takkan berani split lah sebab dah terkena lah. Tapi nak tak nak dia kena cover lane dia juga. Mesti ada masa punya. Boleh burst dulu, boleh burst. Tapi careful. Sekarang The Valley dah pun menyedari gameplay ataupun playstyle yang dibawa oleh beliau di minit ke-17 ini. Jadi sekarang ini, pasukan Todak sekali lagi. Kau ni sabar je duduk. Lakukan perkara yang sama 40 saat saja lagi. Lord yang seterusnya, Lord yang ketiga akan muncul. Lord yang sangat-sangat penting. Bukan saja untuk pasukan Todak, namun untuk pasukan The Valley juga. Ya, adakah penguasaan daripada Barat sekali lagi menunjukkan kuasa mereka disebabkan daripada momentum mereka sekarang ini walaupun ditekan oleh pasukan Todak tapi bila-bila bahasa boleh untuk lakukan kesilapan. Fight chicken. Tak berani keluar tu Joy. Minimakan kesilapan tersebut daripada diambil kesempatan oleh pasukan The Valley sendiri. Mobazin sekarang dah ni susah diorang dapat stack ni. Ni sekarang ni jangan Yum kena kutip satu nanti berderet duk. Takut untuk ditangkap sebab sukar untuk ditangkap. Tak berani leburkan. Minta jangan kena kutip ke. Dalam kawasan berdekatan. Okay, lihat saja KD Ibrahim 209. Diorang tak boleh nak lock juga ni. Jungler milik pasukan The Valley ini perlu diperhatikan dan bukan Mobazin saja perlu diperhatikan tapi basic juga perlu diwaspada oleh pasukan Todak jatuhkan basic terlebih dahulu saya kira kerana boleh dikatakan basic inilah ini yang paling penting untuk The Valley. Ya, paling penting 916 lihat saja KDA dia yang menyumbangkan banyak kill dan super shark juga diberikan kredit untuk The Valley sendiri. Setup yang baik namun belas lebih daripada seorang pun akan menyebabkan kurangan yang besar bagi pasukan Todak sendiri. Yang betul-betul nak lock ni, dia akan terus lock ni. Meski saja berada dalam kawasan berdekatan ada kontes cuba sekali lagi untuk mencuri lot ini. Namun kita lihat kalau apa yang dapat
lot tersebut, tetapi ada dua orang saja kan kita lihatkan. Kelas telah pun tiada Cikgu Gas menerima damage. Dia bersuarakan diri. Ditelan oleh Dr. Ross Welcome tapi sempat terbuka Winter Trancon. Adakah sempat dan Cikgu Gas larikan diri? Barang tersebut diperlukan untuk pertahankan pasukan Todak sekarang ini yang tiada turun langsung di bagian top lane. Di mana ada lot dekat kawasan tersebut. Rebels kau ni minta jangan mati je duk. Dia perlu berhati-hati berhadapan dengan Fight Chicken. Wah, ini bencana ni bah. Serius bah. Aku tak tipu kau ni bencana teruk duk. Diri Fight Chicken cuba untuk mengejar ke kawasan hadapan. Rival perlu balik seketika mengambil semula nyawa beliau sebelum pertempuran yang seterusnya akan berlaku. Lot tu banyak lagi duk. Tapi sebelum itu Rival. Oh, dia gunakan Renek. Minion mid dengan atas Rival ada kawasan tersebut terkena pecah immortality pun saya sudah gugur jantung. Tapi lihatlah, Lot masih lagi ada untuk berikan tekanan kepada Bresco Todak dan banyak rata-rata minion yang ada sekarang ini. Berikan fokus kepada turret di bagian tengah inhibitor pasukan TV sekarang ini. Depani all in cuba membangunkan camp. Rival menggunakan Tempest Sublet. Masih lagi berlaku pertempuran. Ada kelata daripada The Valley. Tarik bagian tengah telah pun dikatakan. Komet menerima damage daripada back 6 orang saja. Ketika ada 4 orang pemain. Pasukan The Valley mahukan kemenangan. Ya, minion wave sekarang ini telah pun tiba sekali lagi di kawasan mid lane. Kosil telah pun dibuka. Pasukan Todak cuba untuk clearkan minion wave sedepat yang mungkin. Yang mungkin terpaksa untuk dikorbankan. Momo brilliant segera pakai. Sempatkan dia untuk memberikan petanak. Bila terancar dia pakai juga. Tapi Momo dikorbankan. Harapan Malaysia. Dimudahkan kemenangan bersih. Sayang. The Valley. Dua. Berbalas dengan kosong. Kesedihan berganda. Malaysia. Inilah. Berduka. Pengakhiran untuk tim Malaysia untuk dua diterima. Pasukan daripada Malaysia. Dua pasukan. Nice try. Jumpa di M5 lagi guys. Aish. Tim Hawk dan juga Todak terpaksa mengucapkan selamat tinggal. Kelas kejohanan dunia M4 sebentar.